Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis 23 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini, kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang kami terima. Dimana pada saat ini kami beroleh sukacita dan juga kesehatan. Terlebih Tuhan telah berikan kepada kami satu hari yang baru, yang tentunya Bapa, hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman, karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, berikan kami hikmah kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 13. Yakobus pasal 5 ayat 13, demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdua. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Mulodong di tonga-tongamu nanamana-na korsuk martangiang maibana. Mulodong namarlas niroha maredema ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tujuan daripada surat Yakobus adalah bagaimana supaya orang-orang percaya di seluruh bumi ini selalu menunjukkan identitas iman mereka. Melalui surat ini, orang-orang percaya disarankan dan diwajibkan, walaupun orang percaya itu berada di tengah-tengah orang yang belum percaya, walaupun berada di tengah-tengah orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang suka berkelahi, orang-orang yang sombong, yang suka menista, tetapi melalui surat ini orang percaya diingatkan untuk selalu menunjukkan identitas kepercayaan mereka, identitas iman mereka. Terlebih Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam hal berdoa. Dalam hal berdoa, kadang jika kita melihat beberapa orang dari atau banyak orang dari kita orang percaya, bahkan ketika mereka berduka, menderita ataupun bergembira, tujuannya dan ujung-ujungnya adalah mereka menjauh. Ketika di dalam penderitaan ada banyak orang yang beralasan tidak sanggup untuk bersekutu, tidak sanggup, tidak mampu untuk secepat ini berbaur, atau ada lagi alasan bahwa merasa ditinggalkan sehingga jangan dulu bergereja, jangan dulu berdoa. Ada perasaan bahwa doanya tidak didengarkan oleh Tuhan. Bisa hal-hal yang seperti itu kita lihat di dalam kehidupan kekristenan. Dan sebaliknya, ketika bergembira, ada saja dari antara kita orang Kristen yang malah meninggikan hatinya, malah mengatakan bahwa seolah-olah keberhasilan itu, seolah-olah gembiranya itu, yang menyenangkan hati dan pikirannya itu adalah itu daripada hasil karyanya sendiri. Sehingga walaupun dia di dalam senang atau bergembira, tetap juga dia tidak mau dekat dan tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Hal ini yang ditentang di dalam nas kita ini. Maka di dalam nas ini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdua. Baiklah ia berdua. Karena memang sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berdoa itu tidak boleh lepas dari kehidupan iman kekristenan kita. Berdoa adalah ciri khas. Berdoa, bahkan kita sering mengatakan, mengetahui bahwa berdoa itu adalah napas iman orang Kristen.
Artinya ketika orang berhenti bernapas, maka dia sudah mati. Maka ketika orang berhenti berdoa, maka dia imannya sudah mati. Dan di dalam nas ini diingatkan, ketika ada di antara kamu, artinya ketika ada di antara orang Kristen yang percaya kepada Tuhan yang menderita, maka nas ini menyarankan baiklah ia berdoa. Artinya mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, menyerahkan semua pergumulan, menyerahkan semua penderitaannya di dalam doa. Ada di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak kali yang kita baca perihal berdoa. Bahkan kitab Mazmur itu kita sudah menyimpulkan bahwa ataupun secara tersirat atau tertulis itu kita golongkan sebagai dua pemazmur kepada Tuhan. Bagaimana dekatnya dia kepada Tuhan melalui doa. Nah, itu yang disarankan kepada kita. Yang di dalam penderitaan baiknya ia berdoa. Jangan mengurung diri, jangan menutup diri, jangan meratapi nasib, jangan meratapi penderitaan, menghabiskan air mata dan menghabiskan tenaga dan pikiran hanya di dalam penderitaan. Tetapi sebaiknya ketika di dalam penderitaan, nas ini mengajarkan kita untuk sebaiknya berdiri dan berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Ayo kita sampaikan penderitaan kita itu kepada Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta topangan dari Tuhan, jalan dari Tuhan. Itu ciri khas dari iman kekristenan seorang seorang pengikut Tuhan. Sebaiknya juga bagi yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Artinya bernyanyi ini kita maksudkan atau kita artikan sebagai puji-pujian. Bernyanyi, dia bernyanyi dan bernyanyi karena kegembiraan itu dia akui dia dapat dari Tuhan, sehingga mengucap syukur kepada Tuhan atas kebahagiaan, atas gembira yang kita terima. Itu kita bisa bernyanyi memuji dia, memuji dia yang memberikan kesenangan, yang memberikan kelegaan hati, yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Artinya Bapak Ibu Saudara Saudari, walau menderita, walau bergembira, kita harus selalu berdoa dekat dengan Tuhan melalui doa kita. Ketika kita menderita, baiklah kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta kekuatan. Dan ketika kita sedang bergembira, baiklah kita juga berdoa melalui bernyanyi, memuji Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Semoga kita dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama melaksanakan apa yang ada di dalam nas ini. Ketika kita di dalam penderitaan, baiknya kita berdoa. Ketika kita bergembira, baiklah kita menyanyi, memuji-muji nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami, apabila ada di tengah-tengah kami yang menderita, baiklah ia berdoa. Berdoa menyerahkan segala pergumulan, kekhawatiran kami kepada-Mu, supaya Tuhan memelihara kami, supaya Tuhan membantu kami, memberikan hikmah kebijaksanaan bagi kami. Sebaliknya juga apabila ada yang sedang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi dalam arti memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajari kami untuk berlaku sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah rutinitas, di tengah-tengah tempat tinggal kami, selalu menunjukkan identitas kepercayaan kami sebagai pengikut Engkau. Artinya tiada hidup kami tidak pernah lepas dari hal berdoa, tetapi berdoa menjadi kebiasaan, menjadi buah daripada kepercayaan kami kepada Engkau. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di dunia ini, terkhusus di Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kiranya Tuhan berkati tumbuh kembang dari anak-anak-Mu yang masih balita, anak-anak kecil,
Maka ya Tuhan berikan hikmah kebijaksanaan, kecerdasan, kepintaran bagi yang duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan sukacita bagi yang melakukan pekerjaan, beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.